Salam sejahtera, selamat pagi seluruh keluarga Malaysia. Info hari ini bantuan berkenaan. Bantuan-bantuan kerajaan bantuan keuangan di seluruh Malaysia. Bantuan kerajaan dibayar mulai 27 April ini. Lebih banyak kategori pekerja yang akan menerima bantuan sebanyak RM200 sehingga RM1200. Pelbagai pekerja bantuan keuangan yang telah diperkenalkan oleh pihak kerajaan ataupun syarikat korporat sebelum ini. Terdapat juga paket bantuan yang diperkenalkan dan terdapat paket bantuan yang sudah lama diperkenalkan tetapi masih lagi diteruskan sehingga hari ini. Salah satu bat paket bantuan yang terbaru adalah BKK bantuan khas keuangan ataupun pemberian bonus yang mungkin ramai terlepas pandang. Berikut adalah maklumat terperinci mengenai bantuan tersebut yang anda perlu tahu jika anda berkelayakan. Terdapat tiga kategori bantuan ini, tiga kadar bantuan ini. Yang pertama RM200, yang kedua RM300, dan yang ketiga setengah bulan gaji ataupun minimum RM1.200. Kategori yang menerima bantuan ini. RM200 akan diberikan kepada guru Tafis, guru Pondok, serta guru Tadika Islam di negeri Pulau Pinang. Manakala RM300 akan diberikan kepada penyelia dan guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain ataupun Kafa, guru sekolah rendah agama rakyat, guru sekolah menengah agama rakyat, kaki tangan SRER, SMER, serta sekolah agama bantuan kerajaan, dan guru serta kaki tangan sekolah pendidik Persendirian Cina Negeri Pulau Pinang. Bonus sebanyak setengah bulan gaji ataupun minimum RM1.200 kepada anggota Perkhidmatan Awam Negeri Pulau Pinang, PBT dan Badan Berkanun Negeri. Tujuan bantuan diberikan adalah Tujuan kerajaan Pulau Pinang memberikan bantuan khas keuangan ataupun pemberian bonus ini adalah sebagai persediaan menyambut syauhal yang lebih bermakna pada tahun ini kepada